Majuh-juh man bandu kerinakam teman-teman pendeta, vikaris, detaser, BGP pertua diaken si mabai khotbah minggu guna tanggal 14 Juli tahun 2024. Berikut gua sikapkan kami piga-piga catatan khotbah man bandu. Kata dibata ibu adibas kejadian 47 ayat 10 aluh seh 24 alu tema benih guna i redangkan. Man bandu teman-teman si enda dengar muat begin ibas channel Retreat Center GBK Penda. Ula lupa subscribe do channel enda gelah berkembang janah tiap-tiap ikirimkan kami materi sermon sim baru banci muncul notifikasi ibas handphone do. BGP bagikan man teman-teman tersilangan metek gelah IAP ikut tersampat ibas channel enda. Mari dige siogekan infokasio si buat ibas Zakaria 10 ayat si pemenang. Pindolah udan man Tuhan, tupung paksa merdang, sebab Tuhan kap si mahanca embun erkilap, dingin ia si pesusur saudan, maka sinuan-sinuan meratah ijuma man kerina manusia. Oken, ibuat dibas 2 Korintis Iwah ayat 10-12. Dibata sinikapkan benih man kalak si merdang bagai penakan si man pangan, ia pe sinikapkan benih si perlu kendu. Ia kange si peturah benih e dingin si mereken ulih sir lipat ganda ibas kini ulindu e nari. Dibatar banca kam bayak ibas kai pe, semaka kam melumbar mereka tawari pe, janah terem kalak ngatakan bujur man dibata, arkiteken pemerendu si ialo kena bekas pendahin kami. Sebab penampat si persembahkan due labo saja cukupi keperluan kala Kristen silit ibas kekurangan, tapi pe sampur jadi pengatakan bujur mandibata. Khotbah ibuat ibas kejadian 47 ayat 10 aluh seh 24. Nina kensa lepas tahun sie reka kala eden dahi jusup nina, lah kami ribuni-buni menbandu Tuhan, maka duit kami ngo kri-krina dengan asuh-asuhan kami ngo jadi sekerajangan do. Lanai lit kai pesiman berenken kami bandu seakatan diri kami ras tanah kami. Oleh pelepas kami mate sampatilah, oleh pediat juma kami terulang, tukurlah kami ras tanah kami jadi ganti pangan. Jadi budak raja gia kami, janah tanah kami peraja gempuna, beremin kami pangan gelahola kami mate, raspe benih gelah banci kami merdang i cuma kami. Itu kuri jusup kerina tanah i Mesir jadi erta raja. Tep-tep kalak Mesir terpaksa dayakan tanah na perban kilihene lanai teralang kelena, erketikin si kerina tanah i Mesir ngo jadi si kerajangan raja. Kerina rakyat Mesir ngo jadi budak ibahan Yusuf. Tanah imam-imam naring ngancala tukurna, imam-imam mela perlu dayakan tanahna, perban diberikan raja ngegajina asa cukupna. Nina Yusuf man rakyat itu hendu maka kam ras tanah hendu ngo kutukur jadi si kerajaan raja. Enda dege benih gelah merdang kam ijumadu. Adingo rani arus ibrekan du seperlimana man raja. Silbihna banci ipakein du jadi benih ras man pangandu ras keluarga du. Seijenda kata dibata. Memang banci kita menaken latar belakang ogenta si ibuat ibas 2 Korintis Iwah ayat 10-12. Si pemenang. Sope kita bahas 2 Korinti perlebih si perdeteken, maka surat 2 Korinti pasal Siwah ras 10 tempat terputus beritana. Pasal sada sesiwah isina situasi perpecahan jemaat Korinti go mereda, perselisihan telah berakhir. Ada ayat sada sesiwah pasal waluh sesiwah ada khusus ngerana karena pepulung persembahan si jadi penampat man perpulungan Yerusalem. Seharusnya pasal Siwah
jadi penutup surat Paulus. Tapi kenyataannya berbeda si jumpai. Ibas pasal 10 sa 10 telu, Paulus justru nulis kata-kata si cukup keras, bernada menyedihkan, ras menyakitkan, kemungkinan lid penyusun urutan si salah. Kemungkinan begini. Maka usul kami, si baca lebih pasal 10, seh 10 telu, OP si OG pasal sada seh siwah. Jadi kemungkinan sangat sindai waktu disusun jadi Alkitab, ia lid kesalahan susun. Jadi lebih tepat adisi OG lebih pasal 10 seh 10 telu, kencasi maka si sambung ku ngoge pasal sada sesiwa. Bagi karim maka ngo selaras beritana. Si kedua kan. Bahan ogen ta enda ngerana karena konsep mere alu ukur meriah. Paulus mere penekanan maka la bolit kalak si kalah. Arkiteken kriahan ukur na ibas mere. Okay, jadi labu kalak. Labu kita itokohi arkiteken kita mereman kalak si deban. Kalak si ngerdangkan benih si itik, labu mungkin ngarapkan ulih buwe. Ini dari bahan Paulus kalimatnya. Paulus lalap ngerana karena konsep upah, hadiah, ganjaran bagi sebuah kebaikan. Si labu bersifat materi, tapi bendawi, tapi kekayaan hati dan roh. Jadi Paulus lalap ngerana, maka labu sia-sia adik kita megegeh mereh. Labo urak si bes kita, okay. Tapi justru kita mendapatkan ganjaran, okay. Upah, hadiah. Sebetulnya kan. Jadi arah bahan tenda lid sidat piga-piga pokok pikiran Paulus. Si pemena nina bayak ibas kekelengan, tapi kaya akan kasih. Mustahil sidarami teman tasi kikir. Malokam merhat kundul raskala si pelit si labo yang git pedarat kaipe kisah ngekitar teman raskala si melalakal perhitungan si peduakan bayak ibas teman kala si terem temanna arus ngasuk nuduhkan maka ia bersahabat. Hanya orang yang bersahabatlah yang layak untuk dicintai. Maka si petelukan bayak ibas nampati, tapi bayak ibas penampat. Ukuran si pakai kita man kalak, nandangi jadi ukuran kalak man banta. Sukat-sukat si pakai kita menilai skala jelmai kanker pakai na menilai kita. Adi sulit kelendatkan penampat mas kita nari, ibas paksana asum kita ngarapkan penampat mas kalak nari, sulit kakel siakap dat kencah. Dan gua hukum alam. Maka si pempatkan bayak nandangi di bata. Ajaran Yesus ema kai sini lako kenduman temandu manusia, si tuhuna ilako kenduman di bata. Adi melumbar kami bas nampati di bata ersikap nampati kam. Sebaliknya ibas tiap kali si tutup pusuh teras dirintai ibas nekkan penampat, dibata jadi saksi ngelawan kita. Ada teologi bas gereja anta. Sepelima kan Paulus negaskan maka kala si mere alu meriah ukurnge si ikelengi dibata. Ada nina Paulus. Baca si banding keras ulangan sepelima ayat pitus sepuluh sada. Maka Mazmur 112 ayat telu bagai pesiwah. Si penemkan ibas ayat waluh Paulus memakai kata autarkeia. Kata enda ipakai man manusia sila naik ngidah. Kebayakan si melimpah ras bertumpuk-tumpuk sebagai kecukupan. Tapi kebayakan eme adi kebutuhan-kebutuhan dasar enggo tercukupi. Entah pe, kebayakan ingin eme adi kita puas dengan apa yang kita miliki. Puas dengan hal yang sedikit. Gelarnya kalak bayak. Labo miliaran duit itu maka akan bayak sebab melalang kalau miliaran pe duitnya labo akapna puas lalik basia kepuasan was-was ia lalap gundah ia kurang uwe dengar tena mendara-mendara
tapi kala si berkata cukup, kala bayar. Orang demikian pasti lebih mampu memberi lebih banyak dari orang lain, sebab ia tidak menginginkan banyak untuk dirinya sendiri. Kala si engkau sehia kubas titik cukup, engkau cukup si bahasa ku ini nah. Kala si bagaimana melumbar, tapi kala si iya bahasa ku bilang cukup nina, lalu terbuat KIP bahasa ia nari. Sebab ija buen denga siakap keperluan taman penuhan, ije lanali gegehta tersisa lako nampati kala. Endam pige-pige poin pemikiran Paulus Jenner. Maka berikutnya masuk kita ke poin si pempat kan. Mere artinya melakukan sesuatu bagi orang lain. Ketika orang sangat membutuhkan dan kita hadir untuk memberi, mereka melihat pemberian itu anugerah dari surga, memulihkan keyakinannya dan bersyukur kepada Allah. Jadi kepeken asum kala perlu kelisampati jangan hendatkan penampat ije diwata idahna. Mereka ngelakukan sesuatu mandiri najine. Ingat jemaat Yerusalem eme murni Yahudi. Ras jemaat Korintus eme jemaat si labu Yahudi. Kekelengan ate kala enda benekan kecurigaan nandangi nilai kekristenan kala si labu Yahudi. Ibas pusuh kala Yahudi. Kala Yahudi dagam curiga lalap, curiga yang mani sepe khususnya di luar komunitas Yahudi. Tapi ibas kala sila Yahudi nahkan penampat man kala si Yahudi, maka kecurigaan ni bes pusu kala Yahudi nanggu benne. Si pelimangan mere ema ngelakukan sada hal man dibata. Arkiteken asum kita mere kala si deban ngidah perbahanan te sebagai perbahanan dibata. Asumsi sampati kala idah kala dibata jirdehin. Ras kedungun arkiteken pemerintah kala si deban reh guna mempermuliakan dibata. Jadi ibas kita merai situ guna kita ngo meritakan kehadiran dibata. Kita merai labu guna kemuliaan ta ras singalukan pemerai ngejapkan maka pemerai rehna arah dibata nari. Bagai pesum kita datkan balasan ibas pemerintah dari kita nampati jenari balas kalak kapa nampak te. Kita pe justru si merendai dalam si sampati kala jenari balas kala penampak tandai waktu si sampati kala gejap kala andai dibatar dahin bana waktu ulihkan kala si sampati kita andai kah penampak ta si gejap kah erah dibatar dari karh. Maka dua nang subuh si mere bagaipi si ngalokan pemere dua nang rembak na ku dibata arkitekin perbahanan na. Maka masuk kita kuas latar belakang korbata si body base kejadian 47 ayat 10 24. Jadi sidah pekari bas khotbah eda sangat dekat eda kaitan ras ogen arkiteken ibas situasi khotbah teda pe nurikin karena kala singgo kelsehen arkiteken go perlu kel penampat si pemenah secara umum kejadian 47 nurikin karena Jakob jumpai Firaun ras kenca percakapan Jakob ras Firaun menakan keluarga anak kerina tading di Mesir. Eda secara global kejadian 47. Si kedua kan janah mulai kin pasal 10 telu se 14 itu rikan tahun-tahun awal uga Yusuf mengendalikan peristiwa kelihen si derpa timur tengah asumsi. Janah bahan korbah tenda masuk kubas pasal 15 se 26 si nurikan karena tahun-tahun berikutnya. Jadi adik 13 14 dari awal-awal terjadinya kelihen pasal 15 26 ada nurikan tahun-tahun berikutnya masa kelihen sebab sitah maka kelihene sendiri cukup panjang suara sendiri Yusuf itu tahun depan sekitarukan ibas paksa sih Yusuf itu rikan ngaturkan cara uga gelah masyarakat banci datken pangan lalu cara nukarkan KIP silih di Besia
Adilalit senda baci gancihkan alu barang sideban bagi ternak ras sideban. Sebab kelihen sing kenai Mesir ras umumna daerah Kanaan suras nipi Yusuf berlangsung 7 tahun dekahna emaka situasi reh gawatna. Dekahna masa kelihen air bahan caduit masyarakat unggo kri. Sementara stok pangan tersedia melimpah i Mesir. Rasie krina banci idat alu cara nukur. Emaka ibu ka Yusuf peluang penukaran pangan alu barang sideban barter bagi ternak sideban sideban. Cara kedua tentu persediaan ternak jelma senterempe kriga woka tukar kira-kira nas pangan. Jenda memulai Yusuf ngaloken tanah jadi gancih penggalaran gunai tukar ras pangan. Maka masuk kita kubas poin si empat kan. Alu bagai tanah-tanah dai si tukarkan jadi pangan dai jadi sekerajangan Firaun gue tukuri Yusuf kerina tanah-tanah rakyat janah gue sekerajangan Firaun gundari mababana kepemilikan Firaun nandangi tanah henda perbahan cekuasana rebelina ras kesejahteraan Mesir erlipat-lipat arkitekan kecerdikan Yusuf henda merebahan cek Mesir lah goncang iba situasi krisis justru sidah reh gegehna apaika itruh aturan si bahan Yusuf rakyat baci tetap mengusahai tanah singgo idaya kena alu aturan seperlima kari arah urih peranin tapi 20% ibreken jadi pajak man raja benih isikapken Yusuf guna irdangken rakyat jadi rakyat godaya kena tanahna jadi tanah yang gue tanah raja rakyat sendiri rendahin bas tanahna dube jadi gundaring go iperkerjakan rakyat iperkerjakan kerajaan kerina rakyat guna rendahin i tanah raja tapi 20% ngecat tanggung jawab rakyat ibas ulih peranina i ulih kena ku kerajaan sisana buena 80% ebaci puas i panganina sekaligus arah si 80% ne ibuat nakade ba guna persiapan benihku masa tanam berikut. Alu kebijakan enda Yusuf berhasil mengatasi kelihen alu la perlu nindas rakyat adisi bandingkan ras ogen tandai justru Yusuf jenda rebahan solusi si cerdik ibas perlu ke rakyat enda isampati ibas perlu ke rakyat enda isampati ije kerajaan mereka solusi tanah ngencanari tading tanahnya itu kur tapi tanahnya tetap iusahai rakyat janah waktu itu kur tanahnya rakyat datkan pangan tanahnya lah perlu tadingkan rakyat masih dengar ya tetap JR Juma EP 20% ke ngenca ikutip raja tapi Yusuf sebagai pemilik tanah dagam gua mesti tuna bujur ya tapi ya pemilik tanah tapi 20% ngenca sewa na banna oke lah bagi saja benih perah ya ka dan kebijakan si ibahan Yusuf janah bali rasi katakan Paulus maka mere alu kekelengan rebahan cakala arah rembak naku dibata jadi tentu ide tapi program sibahan kerajaan Mesir asumsi ya, si gawangi Yusuf rebahan rakyat semakin loyal man kerajaan ibas dampar si deban kerajaan ruh gegeh nar kita ken kedunguna gundari bukrina rakyat erdain guna kerajaan Adam kuakap senin restulang piga-piga catatan sibahan sibahan kami berambara catatan enda nampati kam tole ibas nikapkan khotbah tabas minggu sirhenda ibas situasi piara si sekel sibuk nenda ikatakan kami man bandu selamat melayani dibatasi masuk-masuk kita kerina.